Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, tiada kata yang lebih indah dan tiada perbuatan yang paling pantas untuk kita lakukan selain memanjatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam dengan penuh amanah, yang telah menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini dengan penuh tanggung jawab sehingga umat yang ditinggalkannya ini berada di atas jalan yang lurus. Para pemirsa TV-mu dimanapun berada yang dirahmati Allah. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti menginginkan hidupnya sukses dan selamat. Artinya, tidak ada seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, menginginkan hidupnya menderita dan tidak selamat. Bagi seorang muslim, kesuksesan dan keselamatan itu bukan hanya saja diraih ketika di dunia, tapi juga di akhirat. Apalah artinya sukses di dunia, tapi tidak selamat di akhirat? Dan apalah artinya ketika hidup di dunia bergelimangan harta, memiliki pangkat yang tinggi, akan tetapi menderita di akhirat? Para pemirsa TV-mu dimanapun berada, tentunya kita tidak ingin bernasib seperti Fir'aun yang ketika hidup di dunia sukses, memiliki pangkat yang tinggi, akan tetapi di akhir hayatnya tidak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya juga kita tidak ingin bernasib seperti Korun yang ketika hidup di dunia bergelimangan harta, akan tetapi di akhir hayatnya tidak mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV-mu dimanapun berada, oleh karenanya bagaimana agar kita selalu senantiasa mendapatkan kesuksesan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah di setiap harinya intinya adalah permohonan kita kepada Allah agar kita selalu senantiasa diberikan kebaikan, keselamatan, bukan hanya saja di dunia, tapi juga di akhirat. Agar mendapatkan keselamatan dunia dan di akhirat, baiknya kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam dan sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Al-Quran dan As-Sunnah mengisyaratkan bahwa sukses tidaknya seseorang, selamat tidaknya seseorang ditentukan oleh seberapa besar kualitas hubungannya terhadap tiga hal. Yang pertama adalah kualitas hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kualitas hubungannya dengan dirinya sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah kualitas hubungannya antara sesama. Lantas bagaimana agar hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa berkualitas dan harmonis? Caranya adalah salah satunya diisyaratkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan penting dalam ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu senantiasa bertakwa kepadanya. Takwa dalam arti melindungi diri, menjaga diri
dari hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu senantiasa menjaga dirinya, melindungi dirinya dari hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah, dia akan mendapatkan keselamatan bukan hanya saja di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian yang kedua, cara menjaga kualitas hubungan dengan diri sendiri adalah salah satunya dengan cara evaluasi diri atau muhasabah. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Pesan penting dalam ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bertakwa kepadanya dan mengevaluasi diri kita. Artinya apa? Artinya orang yang selalu senantiasa mengevaluasi dirinya, dia akan tahu kelemahan dan kekurangannya dan ke depan menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Para pemirsa TV-mu dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir adalah cara menjaga kualitas hubungan kita antara sesama, ya ini salah satunya sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ya ini dengan bersilaturahim. Banyak sekali faedah atau manfaat dari silaturahim. Salah satunya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu ayubsato lahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasi rahimahu." Dalam hadis ini setidaknya ada dua manfaat yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama adalah ketika kita ingin dilapangkan rezeki maka bersilaturahim. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin diperpanjang umur atau keberkahan maka juga bersilaturahim. Itulah di antara kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Para pemirsa TV-mu dimanapun berada, oleh karenanya marilah kita isi umur kita, usia kita dengan amalan-amalan terbaik dan tentunya semoga hubungan kita dengan Allah semakin meningkat, hubungan dengan diri kita sendiri semakin berkualitas dan hubungan antara sesama semakin harmonis. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.